Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali sahabat teropong Kikuc dimanapun Anda berada. Jadi pada kesempatan ini saya ingin berbagi terkait sebuah sebuah hal yang saya rasa sangat pas untuk dibagikan ya. Jadi begini ceritanya, ini dalam bentuk cerita ya. Jadi begini ceritanya, tadi saya dapat orderan menuju ke sekolah Darul Istiqamah Spidi. Jadi orang tua yang memesan orderan untuk anaknya yang sekolah di Spidi tersebut. Jadi dia itu bayar gopay. Dia bayar gopay. Terus saya tinggal antar ke sana. Saya tinggal antar ke sana dan nanti sampai di pos satpam saya tulis nama dan kelas penerima. Setelah itu saya fotokan baru saya kirim ke pemesan ya, ke customer. Karena customernya itu pasti berada di tempat lain. Seperti itu. Jadi setelah saya selesaikan orderan tersebut, tiba-tiba ada lagi masuk. Belum. Jadi dari situ setelah itu saya pergi ke Pertamina Balu-Balu pas maghrib, salat maghrib dulu di situ di Pertamina Balu-Balu. Setelah itu saya keluar dari masjid, saya aktifkan kembali akun. Tiba-tiba masuk orderan dari mie pedas Amanah. Jadi dapat orderan dari mie pedas Amanah pengantaran ke sekitar sini. Dari mie pedas Amanah tadi saya dapat orderan dari mie pedas Amanah pengantaran ke seputaran Kota Maros. Jadi singkat cerita, saya langsung menuju ke resto terus untuk mengambil orderan yang dipesan oleh customer. Setelah orderan selesai, tiba-tiba pemilik resto berikan saya makanan gratis. Nah, ini yang mau saya bahas sebenarnya, makanan gratis dari mie pedas Amanah ya. Jadi untuk mie pedas Amanah, terima kasih atas makanan yang telah diberikan kepada saya. Semoga jualannya, semoga bisnisnya, semoga usahanya mie pedas Amanah semakin lancar dan semakin banyak pengunjung serta orderan online-nya juga semakin lancar. Oke, jadi ini dia makanan yang saya terima dari mie pedas Amanah ya. Dapat makanan dari mie pedas Amanah. Balu-balu. Pernah kita apa juga di situ? Barusan ku dapat ini. Resto yang kasih. Hah? Betul ini, barusan ku dapat. Jadi saya tidak tahu juga ini apa ya, apakah mie atau apa jenisnya ya, kita buka sama-sama. Wah, ternyata nasi. Ini nasi dengan ayam crispy, dengan lomboknya juga ya, ayam Kentucky. Oke, jadi kita dapatkan makanan gratis dari mie pedas Amanah. Jadi kita off beat dulu, kita matikan dulu aplikasi dan tentunya kita selesaikan dulu urusan ini. Terima kasih untuk sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk mie pedas Amanah. Semoga usahanya lancar ya.